ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Syukur kepada Allah Subhanahu Taala. Malam ni kita akan sambung kuliah kita yang telah kita tinggalkan. Di mana hari tu kita dua kuliah atau tiga ya. Kita dah bincang tentang babun najasat. Menaji yang banyak tanya malam tu tak ada lah. Ha? Tapi sebelum ni dia tak pernah ada kan? Ya. Ha? Dia duduk mana? Tak tahu. Oh sempat. Macam mana boleh sampai ke sini pula malam tu? Dia baik dengan mudir. Mudir, oh. Ya. Oh boleh lah tarik dia macam sini. Cukup mood. Ada mood juga. Tapi bagus dia suka bertanya. Okay, babun najasat. Saya kira saya dah habis bab ni. Tapi kalau ada tanya, boleh tak, ada soalan boleh tanya lagi ya. Baik. Ke hujung tu anak tak baca lagi ya? Yang last sekali tu belum baca lagi kot. Arak yang berubah kepada cuka adalah suci ya. Ini disebut sebagai al-istihalah. Al-istihalah ni ialah suatu benda yang berubah kepada benda yang lain disebabkan oleh keadaan-keadaan tertentu secara semula jadi. Itu disebut sebagai al-istihalah. Yang mana al-istihalah juga adalah salah satu cara penyucian lah daripada satu benda yang najis kepada yang bukan najis ya. Umpama kata Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi dalam Al-Muhalla, dia kata suatu najis itu bila dia jadi dia dibakar, dia jadi abu atau seumpamanya. An-najasa izah uhriqat fasara ramadan. Suatu najis itu bila dia dibakar dan dia jadi arang ataupun abu, maka dia adalah suci ya. Fahiyah tahirah. Itu merujuk kepada al-istihalah. Memanglah tuan-tuan, kita tanam pokok, kita bagi baja najis umpamanya. Boleh makan buah pokok tu? Boleh makan tak? Boleh. Pasal apa? Boleh. Kan dia makan najis tu. Nah, itu al-istihalah. Dia dah melalui proses. Najis tu dah dihancurkan oleh tanah. Dah jadi air ke jadi, tak tahulah jadi baja atau seumpamanya. Pokok tu pula sedut, proses sampai ke buah tu dia melalui banyak proses. Jadi dia bukan najis lagi. Ikan? Ikan sama juga. Ikan yang makan makanan yang najis boleh dimakan. As long as haiwan tu tidak berbau najis. Kalau dia bau najis, kita kena dipanggil apa? Kurung. Habas. Kita kena kurung dia sampai dia tak bau najis. Ikan ke ayam ke. Umpama kata Ibnu Umar, ad-dajajatu idza akalat an-najasah hubisat. Sesuatu ayam bila dia makan najis, dia dikurung. Dan itu disebut sebagai al-jallalah. Dalam fiqhul at'imah wal ashribah, fiqh makanan dan minuman, memang ada satu bab disebut babu aklil jallalah. Bab kita makan al-jallalah. Al-jallalah ialah al-hayawan alladhi ataupun al-hayawanat allati ta'kulun najasa. Hayawan-hayawan yang memakan najis. Ya. Jadi tak ada masalah. Kalau dia tak berbau lah. Ulama banyak khilaf jugalah. Pertama kata boleh makan, bau boleh makan. Tapi sebagai ulama yang saya lihat yang paling bagus lah ialah pendapat Imam Nawawi, selagi dia tak bau najis, kita boleh makan. Tapi kalau dia bau najis, kita kurung dulu. Tapi dia kata tak haram, hanya makruh sahaja. Kerana Rasulullah SAW sebut dalam hadis Abi Dawud, daripada Ibnu Umar, nahan Nabi an aklil jallalah.
Nabi SAW melarang kita makan al-jallalah, yang ni haiwan yang memakan najis. Al-hayam, sekali-sekali dia makan najis juga, tak pernah tengok. Tapi kalau macam tu tak apa, ini memang dia selalu makan najis atau diberi makan najis, boleh kita makan sebab dia haiwan yang halal, cuma dia makan tu najis. Kalau dia bau najis, tak boleh makan lah, kena kurung dulu. Dan sebagian ulama pula membahagi-bahagikan, kalau lembu kena 40 hari. Itu Imam Malik rahimahullah. Itu dalam konteks yang sama lah ya. Jadi sama. Mana tak ada masalah. Itu haiwan lah, sebab kita nak makan. Kalau macam pokok tak apa lah sebab dia dah jadi buah. Biasanya buah dia tak bau najis. Kalau diberi baja najis sekalipun. Sayur pun tak apa. Boleh. Sayur pun kadang bagi baja najis kan. As long as dia tak bau najis, dan kebiasaannya tidak berbau kerana dia sudah melalui proses al-istihalah. Dan al-istihalah ni juga dijadikan alasan oleh sebagian para ulama yang mengharuskan benda-benda yang najis untuk dimasukkan ke dalam badan setelah dia melalui proses-proses tertentu. Asalnya benda tu najis, tapi dia proses-proses dia tak ada najis, suntik masuk dalam badan untuk kesihatan pula tu kan, untuk menghilangkan kemudaratan pula tu ada keharusan. Baik. Jadi sama juga cuka, sebagainya adalah berasal daripada arak lah ya, daripada anggur, daripada tamar. Sebab arak ni pun daripada macam-macam. Arak boleh jadi daripada anggur, boleh jadi daripada tamar, boleh jadi daripada gandum. Al-khamru qad yakunu min al-inab. Kata Umar Al-Khattab, arak ni boleh jadi daripada inab, daripada anggur. Qad yakunu min al-tamri, atau Abu Sa'id, daripada tamar. Qad yakunu min al-sya'ir, kadang-kadang daripada gandum. As long as dia berasal daripada makanan, kemudian dia memabukkan, maka dia dinamakan arak. Tapi at one point bila dia dah berubah kepada cuka al-khal, maka dia boleh dimakan kerana dia melalui proses al-istihal. Jadi konteks istihalah ni juga ada keperluan lah dalam setengah-setengah keadaan. Baik, cuma kalau arak kepada cuka, sebagai ulama kata kalau kita memasukkan sesuatu, dia tidak boleh. Kerana Rasulullah SAW dan sahih Al-Bukhari daripada Anas bin Malik, bagaimana dia tanya, ya Rasulullah, afala natakhizu al-khamru khalla, wahai Rasulullah, boleh tak kita jadikan arak ini sebagai cuka? Nabi kata la. Dan Abu Talhah pun tanya Nabi tentang anak-anak yatim yang mendapat pusaka daripada arak, boleh tak kami jadikan ia sebagai cuka? Nabi kata la, tidak boleh. Ialah kadang harta pusaka ni ada yang kita dapat harta yang halal, kadang ada dapat harta yang tidak halal, arak tidak halal. Jadi macam nak buat, boleh jadikan dia cuka? Nabi kata tak boleh, kena buang. Kain yang labuh disucikan oleh bumi. Sebab kita dah sebut sebelum ni, bumi ni ialah ejen penyuci juga. Sebab tu dia digunakan untuk kita sertu ataupun kita sama lah ya. Dalam hadis Abi Dawud, Nabi SAW ditanya daripada Ummu Salamah, sa'alat imra'atun Rasulullah, ya Rasulullah, inni imra'atun utilu zaili wa amshi fil makanil qazir, wahai Rasulullah, kain aku ni labuh, kadang-kadang aku lalu di tempat yang kotor. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, yutahiruhu ma ba'dahu, ia disucikan apa-apa yang ada pada selepasnya. Mana kain tu disucikan oleh bumi, mana kalau dia kena najis pun tak apa, as long as dia tidak ada bau, tidak ada warna, tidak ada rasa, mesti dia lalu, boleh jadi dia lalu kawasan najis, tapi tengok tak ada najis, jadi tak ada apa lah. Tapi kalau nampak seketul ada najis, kena basuh lah ya. Tapi nak cerita, Nabi kata yutahiruhu ma ba'dahu, kain ini disucikan oleh tanah, tanah mensucikannya. Boleh jadi dia kena najis, tapi dia dah suci, tapi kalau nampak najis kena basuh juga. Najis haiwan yang halal dimakan adalah suci ya. Najis haiwan yang halal dimakan adalah suci. Saya ada sebut itu ya. Kencing dan berak haiwan, ulama khilaf sebenarnya. Sebahagian kata semua adalah najis, sama ada haiwan yang halal dimakan atau haiwan yang tidak halal dimakan.
sama ada haiwan itu suci ataupun haiwan itu najis seperti anjing dan babi. Semua adalah najis, ya. Itu yang standard dalam mazhab Asy-Syafi'i. Sebagian ulama pula kata haiwan yang halal dimakan tidak najis. Kencing dan beraknya, burung, lembu, ayam, kencing berak dia tidak najis sama sekali kerana ia adalah al-haywan al-makul ataupun al-haywanat al-makulah, haiwan yang dimakan. Dia tidak najis. Dan itu juga adalah wajhun fi mazhab Syafi'i. Satu wajah, satu pendapat yang masyhur juga dalam mazhab Syafi'i, cuma tidak distandardkan. Saya dah pernah sebut hari itu tentang al-Imam At-Tabari rahimahullah, dia semayang dalam keadaan tahi burung ada pada bajunya. Dan bila dia ditegur, dia kata ana hambaliyul mazhab. Aku ni bermazhab Hambali, ya. Mana kecil itu dia kata, kan? Kerana yang standard dalam mazhab Hambali memang haiwan yang halal dimakan tidak najis, ya. Kecil dan berak dia. Ya. Kenapa begitu? Pertama, kerana tidak ada nas yang betul-betul boleh dipegang yang mengatakan ia najis. Dan asas-asas sesuatu itu adalah suci, melainkan dibuktikan ia adalah najis dengan nas dan dalil yang terang, lagi jelas. Paling bagus kotak ini lah. Al-aslu fil a'yan at-tahara malam tasbut najasatu, kata Ulama Ibn Taymiyah. Asal-asal a'yan, a'in, benda adalah suci, melainkan jika sabit akan najisnya. Dan itu juga diterangkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam Naili Al-Awtar. Al-aslu fi asya' at-tahara malam tasbut an-najasah. Kaedah itu kita kena ingatlah, ya. Saya ada kaedah yang penting dalam bab najis. Asal-asal sesuatu itu adalah suci, melainkan dibuktikan ia adalah najis. Dan tidak ada nas yang betul-betul boleh dipegang bahawa haiwan yang halal dimakan itu najis. Dalil yang paling kuat ialah hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud dalam Sahih Al-Bukhari. Nabi pergi istinja, Nabi pergi qada hajat. Kemudian Nabi suruh Ibnu Mas'ud cari batu. Dia bawa dua biji batu dan satu rausah, tai haiwan yang kering. Nabi buang hak najis tu, Nabi ambil batu dan Nabi berkata hadza riksun, ataupun dengan riwayat hadza riksun, ini najis. Ya, rausah, najis haiwan lah, ya. Soalnya dalam sebahagian buku hadis, umpama dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, rausah di situ ialah rausah tu himar. Fa akhadha rausah tu himar, kata Ibnu Mas'ud. Aku ambil najis himar. Jadi yang dimaksudkan najis himar. Himar ni ialah haiwan yang tidak halal dimakan. Jadi dia kata haiwan yang tidak halal dimakan adalah najis based on that hadis. Tapi haiwan yang halal dimakan tidak najis. Sementara ada hadis yang sahih Muslim daripada Anas bin Malik, Nabi suruh orang yang datang daripada Bani Urainah yang sakit perut minum air kencing unta. Memang dia sakit, kan? Ya. Tapi air kencing unta tu najis, tapi Nabi suruh minum. Jadi dia kata suci. Jadi ada khilaf di situ, ya. Dan dia khilaf yang masyhur juga. Pendapat kata tak najis pun kuat juga sebenarnya, ya. Dan ada satu ulama lagi, dia kata semua najis haiwan yang tidak dinaskan adalah suci, melainkan anjing dan babi saja. Ada juga yang kata macam tu. Dan itu pendapat yang dipilih oleh Syekh Siddiq Khan dalam Raudhah An-Nadiyah. Kerana dia kata najis-najis ni ialah umumul balwa, benda yang tak dapat dielakkan. Dan dia mesti dinaskan oleh Rasulullah SAW in specific kalau dia betul-betul najis. Jadi dia kata semua najis adalah najis haiwan lah, ya. Halal dimakan ke tak halal dimakan, selain daripada anjing dan babi, dikata suci. Masing-masing pendapat masing-masing lah, ya. Matahari dan angin juga adalah ejen penyuci. Betul. Kalau ada najis yang terbiar lama, at the end dia hilang. Bau tak ada, warna tak ada, rasa tak ada, dengan sebab matahari ataupun angin ataupun apa-apa saja. Dia jadi bersih lah, ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i dikira najis lagi. Dia panggil najis hukmi. Najis tak ada, tapi hukum dia ada, masih wajib dibasuh. Najis yang dimaafkan ialah percikan darah dan kencing. Dulu saya dah pernah sebut, ya, last kuliah hari tu, yang betul-betul disepakati hanya beberapa najis saja, ya. The rest
tak disepakati. Masing-masing dengan pendapat masing-masing. Najis ni sebenarnya dia tak berapa ni sangat lah ya. Melainkan najis-najis yang disepakati sebagai najis. Kencing berak manusia. Itulah. Apalagi darah haid. Ada yang disepakati. Tapi yang sepakat tu tidak banyak lah. Baik. Jadi najis yang dimaafkan disebut sebagai an-najasat al-ma'fu anha. Najis yang dimaafkan ya. Percikan darah dan kencing yang sedikit lah ya. Rashashul baul wadam. Percikan-percikan kencing dan darah yang sedikit. Dan ini juga disebut oleh Az-Zuhaili dalam Muqtamad Masak Syafi'i. Yang kecil sikit-sikit itu dimaafkan. Darah istihadah pada kapas sedangkan faraj dimaafkan. Darah istihadah pada kapas sedangkan faraj dimaafkan. Ini dipanggil Ashabul Azar. Orang-orang yang berpenyakit lah ya. Istihadah ni penyakit. Nanti kita bincang dalam bab haid istihadah tu. Dia darah dia tetap najis. Dan dia mesti dibersihkan before dia semayang. Di sisi sebagian para ulama, sebagian kata tak perlu bersihkan. Tapi sebenarnya melihat kepada kalau banyak bersihlah, kalau tak banyak tak perlu sebenarnya. Nanah dan darah pada kudis dimaafkan. Tapi sebaik-baiknya sebab sebagian ulama kata istihadah ni every time dia nak semayang dia kena bersihkan dan dia kena wudu. Dan itulah yang lebih baik sebenarnya. Walaupun sebagian ulama kata umpama Al-Imam Ibn Taymiyah every time dia nak semayang tak perlu dia wudu. Kerana dia adalah ashabul azab, orang yang uzur. Dan syarak tidak memberi penekanan kepada mereka. Jadi tak perlu dia ambil wuduk yang baru, cukup dengan wuduk yang sedia ada. Cuma kalau darah dia tu banyak, hendaklah dia membasuh atau membersihkan. Macam hari ni pun tuan-tuan, dulu-dulu orang yang kencing pakai plastik bag kat sebelah, kena cuci. Tapi fatwa yang baru-baru ni dah tak payah cuci. JAKIM dah keluarkan fatwa 2-3 tahun lepas. Dan Selangor pun ikut sekali. Siapa-siapa yang ada plastik beg kencing kat sebelah, dia tak wajib mengosongkannya untuk dia semayang. Dulu wajib. Kan tak wajib. Baguslah. Menyusahkan kan. Sedangkan dia menjadi macam kantung air kencing lah. Kalau dulu kena buang lah ya. Mana kena kosongkan. Bila nak semayang, dia kena kosongkan. Lepas tu tukar yang baru semayang atau kena bersihkan benda tu. Tapi sekarang dah tak perlu. Kalau air kencing penuh lah kantung pun dia boleh semayang. Kerana dia ashabul azar, dia orang yang uzur. Memanglah benda tu dulu tak ada, tapi kontek-kontek seumpama itu seperti orang yang dia panggil sulusul baul, orang yang selalu keluar kencing, sulusul mazi, selalu keluar mazi. Dulu saya pernah baca dalam bab mazi dulu kan, hadis Sahal bin Hunayf, hadis bin Abi Talib yang dia sentiasa keluar mazi ya. Sebab benda ni pun tidak ada nas yang betul-betul boleh dipegang. Yang kata kena wudu every time adalah nasnya tu, tapi masih dalam konteks khilaf. Dan ashabul azab sebenarnya kita mesti cari fatwa yang paling muyassar, yang paling simplified untuk mereka. Melainkan kalau ada nas betul-betul tak boleh, tak boleh lah. Tapi dalam konteks-konteks ijtihad, yang mana lebih mudah bagi mereka, itu yang patut diketengahkan. Ya? Sebenarnya. Jadi hal sempurna itu kita setuju sangatlah. Nanah dan darah pada kudis dimaafkan. Saya dah sebut dulu, nanah dan darah pertama tidak disepakati najis. Dan kalau najis sekalipun, yang sedikit melekat pada tempat itu diberi kemaafan. Najis celahan kuku juga dimaafkan. Ya. Ada soalan? Ingatkan dah habis dah baca itu, tak habis lagi kan? Ada yang nak tanya apa-apa? Bismillah. Oh, pakcik tu tak ada soalan lah. Minit, ya. 20 minit lah. Ha? Tapi ada proses tu. Ha? Najis. Okey, najis ni sebenarnya dia ada tiga sifat yang mesti diberi perhatian. Warna, bau dan rasa ya. Warna merujuk kepada al-laun, the color. Bau merujuk kepada ar-rih, the smell. Rasa merujuk kepada at-ta'm. Inggeris cakap apa? Lupa. Warna, bau, taste ya, bukan taste. Taste rasa dengan mulut. Kan najis rasa dengan mulut kot. Rasa ni kita rasa dengan tangan ya, seumpama itu. Touch ya.
Jadi tiga inilah. Kerana Rasulullah SAW sendiri menaskan. Umpama hadis Abi Umamah yang diriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi, walaupun sanad dia ada dhaif sikit, tapi diguna pakailah ulama dalam hadis ini selain pada hadis Abu Sa'id yang sahih itu, al-ma'u tahurun la yunajisuhu syai. Air adalah najis. Air adalah suci, ia tidak dinajis oleh sedikit pun. Itu hadis Abu Sa'id. Kemudian hadis Abi Umamah dia ada top up, illa ma ghayyara ta'mahu aw launahu aw rihah. Ya. Melainkan jika apa-apa yang merubah warnanya, baunya dan rasanya. Jadi didinaskan. Jadi tiga ni jadi asaslah kepada najis. Jadi kalau ada tiga ni najis, dia mesti dibersihkan. Boleh jadi ada ketiga-tiganya, boleh jadi ada salah satu atau dua saja. Tapi kalau tak ada tiga-tiga ni, dia sudah tidak jadi najis lagi. Walaupun dia tidak dibersihkan, dibiarkan begitu saja. Walaupun kalau ikut sebagai ulama kata masih najis hukmi. Tapi sekian majoriti kata tidak ada najis. Kerana najis ditikap pada tiga benda ni. Jadi dalam konteks yang begitulah. Sebab kita lihat dalam mazhab Syafi'i ini, dia bab najis dia agak ketat sikit. Najis hanya boleh dibasuh dengan air mutlak. Sedangkan sebagai ulama yang lain kata tak ada syarat air mutlak. Najis boleh dibasuh dengan apa-apa air as long as dia bukan air najis. Air mutlak, air musta'mal, air apa-apa saja. Basuh najis dengan air sirap pun boleh. Asal hilang warna, asal hilang bau, asal hilang rasa. Dan itu pendapat yang paling praktikal. Dan ia juga adalah pendapat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Dan dipakai oleh ulama-ulama contemporary. An-najasatu ainun mustakzara yazulu hukmuha bizawaliha walau bighairi ma. Itu kaedah yang mereka pakai. Najis ialah ain yang kotor yang hilang hukumnya jika ia hilang walaupun tanpa air. Mana kalau tiga sifat tadi dia hilang, maka dia tak ada. Jadi kalau air itu najis tapi dia diproses sehingga hilang ketiga-tiganya, dia tak ada najis lah. Jadi proses dengan mesin, jadi kita taruh chemical, tak kisah. Dia dah tak ada tiga-tiga tu, dia jadi. Sementara kalau air-air kumbahan yang diproses, dibersihkan dengan teknologi-teknologi terkini sehingga tidak ada lagi warna, bau dan rasa yang merujuk kepada najis itu, maka dia sudah jadi suci. Dan itu dipatuakan di mana-mana. Boleh lah. Jadi tak najis lah. Bukan kata air kotor, air longkang, air najis pun, kumbahan pun kalau dibersihkan sehingga tidak ada lagi sifat-sifat najis tu, dia suci. Boleh? Maka ia dia boleh digunakan lah sebagai air yang suci. Nak minum tak minum tu hal lain lah ya. Ini cerita dia kontak ke najisan. Ada, habis. Ada soalan ke tak ada? Okey, malam ni kita masuk bab yang baru. Itulah Babul Haid. Ataupun semua buku ulama' dia mensekalikan Babul Haidi wan Nifas. Ataupun setengah buku yang lain, dia masuk tiga-tiga. Babul Haidi wan Nifasi wal Istihadah. Tapi kalau kata bab haid pun sudah cukup. Kerana bila sebut haid, ia merujuk kepada darah wanita. Dan diilhakkan dengannya, yang ini dimasukkan sekali, itulah Babu An-Nifas dengan Babu Al-Istihadah. Kerana kedua-dua itu sama saja dengan haid. Dari sudut ia keluar daripada faras wanita. Sama saja. Cuma hukum dia tidak sama lah ya. Tapi darah tu dua-dua keluar daripada faras wanita. Jadi dia dimasukkan dalam bab yang sama. Baik, jenis darah yang keluar dari faras. Al-damu alladhi yakhruj min farjil mar'ati salasun. Darah yang keluar dari faras wanita ada tiga. Kata Al-Imam Abu Syuja' dalam At-Tafiq Masyad Syafi'i. Pertama, Al-Haidu, darah haid. Damul Haidi. Yang kedua, An-Nifas. Ataupun Damun Nifasi, darah nifas. Yang ketiga, Al-Istihadah. Damu Al-Istihadah. Darah istihadah. Darah haid merujuk kepada darah yang keluar daripada faras wanita setiap bulan. Secara rutin, setelah ia datang balik. Setelah ia cukup umur. Adam alladhi yakhruj min farjil mar'ati fi ayyam ma'lumah ba'da sinil buluh. Itu ditakdirkan sedemikianlah dalam setengah buku.
Al-Azazi dalam Tamamul Minnah, dia mentakrifkan sedemikian. Darah yang keluar daripada bukan Syekh Ahmad Musa, darah yang keluar daripada paras wanita pada hari-hari tertentu setelah dia mencapai umur akhir baliklah. Dan darah haid ni dia ada sifat-sifat dia. Yang mana kita dapati ada lima sifat yang utama lah ya. Pertama, warnanya. Itulah warna dia merah kehitam-hitaman. Dia panggil aswadun yu'raf. Dan itu dinaskan sendiri oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Al-Bukhari daripada Fatimah binti Abi Hubaysh. Bila dia istihadah, dia tanya Rasulullah, darah ni darah apa? Nabi kata, kalau darah haid, fa'innahu aswadun yu'raf. Kalau darah haid dia hitam, dan dia amat dikenali. Mana boleh bezakan? Darah haid dia tak sama dengan darah-darah yang lain. Kan? Dia gelap sikit. Merah ke hitam-hitaman. Ya? Tak adalah kalau hitam macam baju haji tu. Tapi hitam darah kan. Dia darah merah gelap sungguh lah kita kata. Itu yang pertama. Dam aswad. Dia hitam. Ataupun setengah para fuqaha kata muhtadim. Hitam sungguh. Hitam gelap sungguh. Yang kedua, dia harun muhtarik. Dia panas. Tak tahulah panas macam mana. Kan? Yang ketiga, dia ni adamu tajallud. Dia ni tidak membeku. Dia tidak membeku. Dia cair. Ya? Kalau darah kita, kalau luka, dia keluar, dia beku kan. Dia tak membeku. Adamu tajallud. Lagi, kariha. Dia ni bau busuk. Empat lagi. Mungkinlah ada lagi sifat-sifat yang lain. Saya pun tak apa sangat. Tapi itulah sifat-sifat haid yang dinisbahkan kepada wanita ya. Baik, apa lagi? Darah nifas, dia ringan sikit daripada darah haid. Tapi dia sama-sama, dari sudut hukum macam haid. Tapi nifas ni dia ni sikit. Ya? Pasal dia darah beranak. Adamul ladzi yakhruj lisababil wiladah. Darah yang keluar dengan sebab beranak. Itu adalah definisi kepada darah nifas. Itu beza. Haid, dia every month. Kebiasaannya. Nifas, dia setiap kali kita melahirkan anak. Ya? Dia ada kemerahan-merahan juga, tapi dia tidaklah hitam seperti darah haid. Ya? Kemudian darah istihadah, ini darah yang bukan haid dan juga bukan nifas. Ya. Dia bukan seperti haid, yang ini dia tidak keluar every month secara rutin, ayam maklumah, dan dia juga bukan darah yang keluar dengan sebab beranak. La yakhruj bisababil wiladah, dan ia adalah darah yang dinisbahkan kepada illah ataupun marad. Darah penyakit, ya. Darah penyakit. Ada sebagian ulama dia bagi pula, ada darah haid, ada darah nifas, ada darah istihadah, ada darah penyakit. Dia membezakan antara istihadah dengan penyakit. Istihadah ni merujuk kepada darah yang keluar bersambungan dengan haid, maka disebut sebagai istihadah. Adapun darah yang keluar yang tidak bersambungan dengan haid tapi dia keluar, itu disebut sebagai darah fasad. Dan itu pembahagian yang betul juga sebenarnya. Sebagian mukhafid dia bagi 4 darah ni. Tapi saya kira majoriti dia bagi 3. Darah yang keluar bersambungan dengan haid atau tidak bersambungan, yang keluar selain daripada nifas beranak dan selain daripada bulanan, dia dianggap sebagai darah istihadah. Sambung ke tak sambung ke, istihadah berlaku. Itu saya kira majoriti lah ya. Sekurang-kurang haid ialah 1 hari dan sebanyak-banyak ialah 15 hari. Ini saya nukil daripada mazhab Syafi'i lah ya. Walaupun para ulama dalam hal ni berbeza pendapat ya. Kerana haid ni dia ada pertama isu yang dibahas oleh para ulama ialah bila haid. Mata yabda'u al-haid. Bila haid bermula ke atas seorang wanita. Ada ulama kata haid bermula 9 tahun. Itu pendapat Imam Syafi'i rahimahullah dan digunakan oleh ulama-ulama Syafi'i dan distandardkan oleh mereka. 9 tahun, 9 years. That mean kalau before 9 tahun, jika seseorang itu haid, walaupun dia keluar every month, dia tidak dikira sebagai darah haid. Ada hadis ke? Tidak ada.
pendapat ulama berdasar pada bila wanita bermulanya haid hanya di atas dasar ijtihad dan istiqra. Mana dilihat zaman dia tu, apa tu dia bagi pendapat. Ha? Ha. Adakah ia berasas kepada asas-asas perubatan? Saya tak pasti, Allah Ta'ala alam. Tak dinyatakan dalam hukum kufik. Yang disebut ialah istiqra, mana pemerhatian ulama pada waktu itu, adat kebiasaan mereka. Orang Arab waktu itu, Kalimah Syafi'i zaman dia lah. Kalimah Malik zaman dia dan di penempatan dia. Jadi lihat, nah, itu yang disebut sebagai istiqra. 9 tahun, kebiasaannya wanita haid. Ada yang kata 10 tahun, ada yang kata 8 tahun. Tapi saya lihat pendapat yang paling bagus ialah tidak ada tahun-tahun tertentu. As long as dia keluar secara ayam maklumah, bulanan, mana ada tempoh yang very specific, dan dia sentiasa keluar dan cukup sifat-sifat haid, warna darah tadi, bau dia, maka dia dianggap sebagai haid. Malah Imam Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala dinukil oleh Al-Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari menyatakan bahawa semua pendapat ulama yang kata 9 tahun, 7 tahun, 8 tahun, kullu hadha indi khata'un, bagi aku pendapat-pendapat itu adalah salah, semua salah. Ya, tapi yang betul macam mana? Dia kata al-marja' fil haidi ilal wujud. Dia sebenarnya kena lihat kepada wujud. Maknanya mata ra'ati al-haidah haidan fahya haid ataupun fahwal haid. Dia lihat kepada wujud. Mana tak sama. Yakhtalif bi ikhtilafil ashkhas. Ada orang 9 tahun, ada orang 8 tahun, ada orang 10 tahun. Kalau keluar cukup sifat-sifat haid, dia dianggap sebagai haid. Kata Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah ta'ala. Dan itu pendapat juga yang dipilih oleh Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa, kerana tidak ada dalam Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW yang menyatakan secara spesifik, malah secara umum pun, bila ke bermula haid. Tak pernah dinyatakan. Sedangkan benda ni benda yang berlaku kepada setiap wanita. Kalau ada specific time, umur tertentu keluar haid, mesti Nabi beritahu. Kan? Mesti dinaskan. Tapi tak ada. Bahkan Al-Imam Ibn Taymiyyah dengan jelas menyatakan siapa-siapa yang menyatakan orang kata apa, seolah-olah kalau 9 tahun, 9 tahun. Kalau 10 tahun, 10 tahun. Faqad khalafal kitab wa sunnah. Dia telah menyalahi Quran dan sunnah. Kerana Quran dan sunnah tidak menyatakan. Dan benarlah kata Al-Imam Ad-Darimi al-marja' ilal wujud. Kena lihat kepada wujud. Yang ni asal ada, ada. Kalau tak ada, tak ada. Sebab semua wanita ada haid. Kan? Sebab itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bila dia pergi haji dengan Rasulullah dan Sahih Bukhari, tiba-tiba bila dia sampai satu tempat nama Saraf, dia mari haid. Macam mana nak buat haji? Dia pun menangis. Qarazna ma'a Rasulillah la nurid illa la nadhkuru illa al-hajj falamma ji'na Saraf tamistu fabakaitu fadakhala alayya Rasulullah faqala ma yubkika ya Aisyah la'allaki nafisti qultu na'am. Aisyah kata kami keluar bersama Rasulullah, kami tak nak buat benda yang lain melainkan melakukan haji. Tiba-tiba bila sampai di satu tempat nama Saraf, tak tahulah kat mana, tiba-tiba aku haid. Aku pun menangislah. Tak ada buat haji lah, kata kan. Nabi masuk, Nabi tanya, pasal apa kau menangis? Oh, kau haid kan, Nabi kata. La'allaki nafisti, adakah kau menifas? Ha, nifas ni maksud haid lah. Sebab tu nifang haid hukum dia sama. Setengah riwayat yang lain dalam Bukhari, dia kata, la'allaki haidti, kamu haid? Ada riwayat, nafisti, kamu nifas? Dia kata, na'am, ya. Nabi kata, innahu syai'un katabahullahu ala banati Adam, if'ali ma yaf'alul hajj illa ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Ataupun setengah riwayat, iqdi ma yaqdi al hajj ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Jadi Nabi kata tak apa, benda ni telah ditentukan ke atas setiap anak Adam, jadi buatlah apa-apa yang depa buat melainkan kamu tak boleh tawaf sehinggalah kamu benar-benar suci. Nak cerita, haid ni semua orang haid. Majoriti lah, mungkin ada orang tak ada haid.
Tapi Nabi kata innaha syai'un katabahu, innahu syai'un, Nabi kata innahu syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Allah Taala telah menulis ke atas semua anak Adam, menentukan. Yang ini sudah memang anak Adam lah kan. Ha. Tapi kata ada orang tak ada haid ni, Fatimah. Daripada kecil sampai mati tak ada haid. Cek-cek Syiah rupanya. Ha. Tapi ustaz-ustaz kita ada sebut juga, kan? Betul tak? Ya? Ada. Ustaz mana cakap itu? Fatimah tak ada haid katanya. Orang pun cek-cek pun. Daripada kitab Syiah rupanya. Kata ahli sunnah dah ambil kitab Syiah buat apa? Mana tadi? Ha, jadi tak ada. Ha, itu dia panggil bilakah bermula haid. Jadi tak sepakat. Tapi yang betul tidak ada specific time. Ha? Yang kedua ialah bilangan haid yang keluar. Juga tidak ada kesepakatan. Ya? Di sisi mazhab Asy-Syafi'i, sekurang-kurang haid ialah 1 hari. Itu yang saya notakan di sini. Dan sebanyak-banyak ada 15 hari. Ya? 15 days. Maksudnya kalau dia keluar selagi tak lebih 15 hari, maka ia dianggap sebagai haid. Walaupun rutin dia tak sampai 15 hari. Mungkin setiap bulan dia 6 atau 7 hari saja. Dan kebiasaannya wanita dia haid, tempohnya sama every month. Sama saja. Dan waktu dia keluar, dia tak lari daripada bulan Qamariyah. Kalau setiap bulan Qamariyah 5 hari bulan, 5 hari bulan lah dia akan keluar. Kalau paling lewat pun, sehari sebelum atau sehari selepas. Eh, istri saya 3-4 hari sak, tiap-tiap bulan. Beza aja. Kita tengok bulan Masih buat apa? Bulan Masih 30 atau 31 hari. Tengok bulan Qamariyah. Ya? Ha, tengok bulan Hijrah lah kan. Tengok. Ha, dia akan sama. Ha? Dan kebiasaan 6 atau 7 hari. Ya. Ha, itu juga disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Sahih Bukhari daripada Fatimah binti Abi Hubaysh. Ya, bila dia istihadah, dia tak tahu berapa yang aku nak tinggal. Aku nak tinggal semayang. Sebab istihadah dia keluar aje kan. Jadi aku nak tinggal semayang, mesti ada waktu aku tinggal semayang. Takkan sebulan nak semayang semua. Dia kena bezakan bila dia haid dan waktu itu baru dia tak boleh semayang. Tapi dia tak tahu bila dia haid. Dia panggil al-mutahayyirah. Dia tak dapat tentukan. Nabi kata tahayyadi fi ilmillah sittat ayyam aw sab'ah summa qtasili wa salli. Kamu agak-agak 5 atau 6 atau 7 hari kamu jangan semayang. Kemudian kamu mandi atau berwuduk. Kemudian kamu mandi baru kamu semayang. Maksudnya 6 atau 7 hari adalah adat wanita haid. Pasal haid ni benar berlaku kepada every woman kan. Setiap wanita mesti Nabi bagi tahu. Tu yang kata Ibnu Taimiyah tiba-tiba bab bila haid tak bagi tahu. Mustahillah. Orang lain Nabi bagi tahu belaka kan. Ha? Jadi Nabi kata 6 atau 7 hari ya. Ha, itu normal. Tapi kalau kebiasaannya 6 atau 7 hari, tiba-tiba bulan tu dia sampai 15 hari, maka masih dikira haid di sisi mazhab Asy-Syafi'i. Adapun di sebahagian yang lain, dia tak kira haid. Pasal dia kira kebiasaan. Kalau dia biasa 6 atau 7 hari, tiba-tiba bulan tu dia sampai 15 hari, 4 hari lagi tu dia kena semayang. Mazhab Syafi'i pun dia kena semayang juga sebenarnya, tapi dia kena tunggu sampai 15 hari. Dia kena tunggu sampai 15 hari. Contoh ya. Ini teknikal sikit. Bila kita puasa, bila kita istihadah, isteri kita lah, ya bukan kita lah. Bila kita istihadah, biasa 6 atau 7 hari. Tiba-tiba bulan ni lebih. 8 hari, 9 hari, 10 hari. Semayang ke tak? Jangan semayang dulu. Tunggu sampai 15. 10 hari, 11 hari, 12 hari, 13 hari, 14 hari. Ada lagi. 15 hari, ada lagi. 16 hari, tak ada. Kena kotor atau tak kotor? Tak payah kotor. Ha, ya? Pasal 15 hari adalah maksimum haid dalam mazhab Syafi'i. Jadi, tak payah kotor. Tapi kalau ada lagi, 16 hari, 17 hari, dia kena kotor daripada hari hukum yang biasa tu. Kena ambil hari yang ketujuh. Kalau normal dia 6 hari lah. Kalau normal dia 7 hari, hari ke-8 dia kena sak kodoh. Tapi nak kodoh kena 7. Hari yang ke-16 tu ada haid, tak ada haid. Ha? Ya? Jadi saya sarankan pakai yang tu lah. Pakai yang tu.
Tapi kalau nak ambil sebagai ulama yang lain yang hanya mengambil kebiasaan al-muqtada, kebiasaan 6 atau 7 hari dia haid, tiba-tiba hari tu hari ke-8 masih haid, ya, jadi apa dia perlu buat? Dia kena semayang dengan melihat darah juga, tengok darah, ya, kalau ada beza bukan haid lagi, dia merah biasa saja. Hari ke-9, ke-10 dia dah kena semayang, ya. Ya. Tapi saya ingat yang paling bagus mazhab Syafi'i, tunggu sampai 15 hari. Kalau dia lajak 15 hari dia qada daripada hari ke-8 tadi. Tapi kalau dia tak lajak 15 hari, dikira masih dalam haid. Ya. Tak apalah, itu istiqra. Boleh ambil patut pendapat itu dan saya kira lebih memudahkan. Sebab benda ni pun kena hati-hati juga, takut masih haid. Sebab benda susah nak dipastikan. Jadi dasar berjaga-jaga bagus juga mazhab Syafi'i, dia bagi lebih sikit. Kalau lebih 15 hari boleh dia qada daripada hari yang melebihi biasa. Tapi kalau tak lebih 15 hari memadai dan dikira haid. Ya. Jadi ada bagusnya juga penentuan 15 hari berkenaan. Ya. Tapi secara umumnya tidak ada bilangan-bilangan tertentu kepada wanita yang keluar haid. Kebiasaannya 6 atau 7 hari. Seumpama dinaskan oleh Rasulullah SAW. Boleh ada lebih dari kurang. Ya. Saya pun ada pengalaman. Pasal seumur hidup saya, isteri saya pernah istihadah sekali. 6 bulan keluar. Dan dia bersambungan. Lepas haid tu dia sambung. Tak berhenti ni. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tak berhenti. 16, 17. Kena qada. Jadi dia biasa 6 hari dia haid atau 7 hari. Lepas tu dia qada. Dia terus semayang. Dan dikatakan wanita, dia akan, sebahagian daripada mereka akan berlaku istihadah. Akan berlaku. Allah Ta'ala alam lah ya. Mengikut pembacaan saya, wanita akan berlaku istihadah. Ada yang kata wanita seumur hidup sekali mesti berlaku. Tapi tak juga kan. Mak saya tak pernah berlaku pun. Allah Ta'ala lah. Kadang-kadang kajian ni dia tak meliputi semua wanita. Dia ambil sampel 100 orang, 200 orang macam tu kan. Dan dia tengok memang ada berlaku kepada sebagian besar wanita. Dan dia tak ada apa-apa pun. Tak adalah kata bila kena istihadah dia sakit apa. Tak ada. Macam biasa je. Adalah hikmah Allah Ta'ala. Tapi kita tak tahulah ada sudut perubatan ni macam mana. Melainkan kalau dia keluar darah, tiba-tiba dia sakit, tu lain. Tapi kita tak nafilah ya. Kadang-kadang dia melibatkan hormon. Wanita bila dia keluar darah, selain daripada haid, kalau tak terganggu hormon, dia tak sakit. Tak ada apa-apa efek kesihatan. Tapi kalau terganggu hormon, dia sakit. Kalau wanita makan pil yang untuk apa tu? Untuk keluar darah ke untuk stop darah? Boleh. Makan pil untuk stopkan darah boleh selagi mana tidak ada kemudaratan dan melalui nasihat yang betul daripada ahli perubatan yang betul, harus boleh. Macam orang nak pergi haji kan, kalau kebetulan waktu tu memang dia haid, dia ambil ubat awal-awal untuk stop dia punya haid, boleh difatwakan harus. Tapi melalui prescription doktor lah ya, tak boleh sendiri-sendiri. Dia mesti melalui nasihat pakar perubatan yang dibenarkan. Boleh ya? Dan tak semestinya nak pergi haji kan. Kalau ada perubatan yang boleh menstopkan darah istihadah, boleh, tak ada masalah. Ya? Kerana dia tidak ada apa-apa mahzur syar'i. Ya, boleh. Selagi mana tidak ada kemudaratan. Kalau ada ubat untuk nak stopkan darah yang keluar, boleh, tak ada masalah. Ya? Sama juga untuk stop darah haid untuk tujuan-tujuan tertentu, boleh. Tapi kalau nak makan untuk terus tak keluar haid langsung, itu tak boleh. Memang tak ada pun. Takut-takut ada kan. Kerana ia akan menjejaskan kesihatan kita. Memang haid ni benda perlu wanita. Sebab itu orang buat dalam kajian, umur wanita lebih panjang berbanding lelaki. Hatta di Malaysia pun sesi lelaki yang ramai lebih mati berbanding wanita. Janda lebih banyak ramai. Memang apa Nabi sebut kan, akhir zaman dia Nabi kata khamsina rajulan, khamsina imra'atan qayyimun wahid, 50 orang wanita seorang lelaki. Pertama ialah hai, memang banyak wanita lah ya. Tengok adik-beradik hari ni pun ada 5 orang adik-beradik, budak-budak kan, 3 wanita 2 lelaki. Saya 5 orang adik-beradik, saya seorang je lelaki, saya lelaki tunggal. Banyak macam tu lah, ada juga anak ada 5 orang, 5-5 lelaki pun ada, bukan tak ada.
Tapi wanita dia banyak. Pertama dari sudut kelahiran, yang kedua dari sudut kematian. Laki lebih banyak mati berbanding wanita sebenarnya. Atuk-atuk saudara saya semua mati laki dulu belaka. Suami banyak yang mati. Kau tengok di kampung-kampung pun janda memang ramai. Janda yang tua-tua lah. Janda yang dah berumur kan. Katanya wanita ni dia susah nak kena penyakit dengan sebab ada haid. Itu yang saya baca lah ya. Jadi ada kepentingan yang besar di situ. Dia buang darah kotor apa semua kan. Kita nak buang darah kotor macam mana? Bekam. Ya ke keluar darah kotor? Bekam. Belum tentu lagi. Ya tak? Sekurang-kurang darah istihadah ialah satu lahzah dan sebanyak-banyak ialah 60 hari. Salah tu. Itu bukan istihadah tu, itu nifas. Sekurang-kurang darah nifas ialah satu lahzah. Mana dia sekali keluar saja. Dan sebanyak-banyaknya ialah 60 hari. Di sisi mazhab Asy-Syafi'i, di sisi majoriti 40 hari saja. Kebiasaan haid ialah 6 atau 7 hari. Kebiasaan nifas ialah 40 hari. Istihadah tak ada kebiasaan. Pasal tak tahu bila dia keluar, bila dia stop. Dia penyakit kan. Adapun istihadah tiada hak minima dan maksima. Malah Hamnah binti Jahsy pernah istihadah 7 tahun lamanya. Dalam hadis-hadis Nabi SAW ada beberapa orang yang istihadah. Antaranya yang paling banyak nasnya ialah Fatimah binti Abi Hubaysh. Sehingga sebagian besar hukum bab istihadah merujuk pada nas yang diriwayatkan daripada beliau. Daripada Aisyah, tapi merujuk kepada Fatimah binti Abi Hubaysh. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Yang kedua ialah Zainab binti Jahsy. Yang ketiga ialah Hamnah binti Jahsy. Hak paling sahih lah ni. Kalau da'if mungkin ada lagi kan? Baik. Apa lagi? Itu juga. Ada tanya apa lagi? Larangan ke atas wanita haid. InsyaAllah. Solat, tawaf, sentuh Quran, bawa Quran, masuk masjid, puasa, bersetubuh, talak. Semayang, perempuan tak boleh semayang ya. Ada dalam Quran tak? Tak ada. Yang ada hadis Nabi SAW di mana Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya oleh siapa tanya dia? Mu'adz, mabalul haid taqdi siyam wala bukan hadis itu. Mana dalil ya? Tak boleh sembahyang. Dalil tadi lah. Antara dalil tak boleh sembahyang, dalil Aisyah bila dia pergi haji dengan Nabi, dia haid. Nabi kata if'ali ma la yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Kamu boleh buat apa saja melainkan kamu tak boleh tawaf sehinggalah kamu suci. Tawaf adalah sembahyang. At-tawafu solatun. Ghaira annallaha aba hafihi al-kalam fa idza takallamu fala takallamu illa bi khair. Hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud. Sembahyang adalah tawaf adalah sembahyang kata Nabi. Cuma bezanya kamu boleh bercakap. Dan bila kamu cakap, kamu cakaplah benda-benda yang baik. Tapi hari ni orang tawaf bukan cakap. Tawaf, selfie. Tawaf. Okay, itu ya. Tak patah tawaf pun. Dalil yang lain ialah dalam Sahih Al-Bukhari. Daripada Abu Sa'id, kata Nabi SAW. Al-ha'id alam takun. Macam mana tu? Alam takunlah Allah lupa hadis. Nabi kata bukankah orang yang haid dia tidak solat dan dia tidak puasa? Alam tusalli wa lam tasum. Dia hari panjang tapi itu dia menyempat. Dan sepakat ulama memang orang yang haid tak boleh solat. Sama ada solat yang betul-betul solat semayang-semayang inilah ya, ataupun tawaf, kerana tawaf juga adalah sebahagian daripada solat. Dan ini telah disepakati, diijmakkan, bukan disepakati ya, diijmakkan. Dia beza tu, kalau kata disepakati, belum tentu ijmak. Sebab tu ulama kita, para fuqaha membezakan antara al-ittifaq, kesepakatan dengan al-ijmak. Ijmak ni ialah kesepakatan mutlak.
yang tidak ada khilaf padanya. Kalau sebut ittifaq, sepakat, boleh jadi ada khilaf. Boleh jadi sepakat empat mazhab. Boleh jadi sepakat. Jadi tak sama perkataan tu sendiri. Ya. Kalau sepakat tanpa khilaf, kita sebut ijma'. Kalau setakat sebut sepakat, dia boleh dibayangi masih ada khilaf. Ya. Nah, itu dia konteks tidak sama. Kalau dia sepakat tanpa khilaf, memang betul-betul sepakat, mutlak, ulama akan kata ijma'u, telah ijma'lah mereka. Ya. Tapi kalau setakat empat mazhab sepakat, tapi masih ada khilaf di kalangan ulama-ulama dalam mazhab, biasa dia pakai kata ittafaqu, bila kata telah sepakatlah para ulama, merujuk pada kesepakatan empat mazhab. Jadi mazhab Az-Zahiri lain, tak sama, dia lain, ya. Ya. Macam kita kata telah sepakatlah para ulama, muzik adalah haram. Itu kesepakatan empat mazhab. Ya. Tapi masih ada ulama yang kata harus. Macam Ibn Hazm Al-Andalusi, dia kata harus. Ha, kita tak kata ijma', kita kata sepakat. Lain tu, dia tak sama. Ya. Ha, dan Alimah Ibn Muzi dalam buku ijma' telah menaskan. Ini dia sebut sendiri. Ya. Ajma'u ala anal ha'id. La salata 'alaiha fi ayami haidatiha wa laysa 'alaiha al-qada. Telah ijma'lah, bukan sepakat, telah ijma'lah, kesepakatan yang mutlak, betul-betul sepakat bahawa wanita tidak wajib solat ke atasnya semasa haid dan tidak wajib qada. Jadi tak payah qada lah pasal tak payah sembahyang. Ya. Sebagai ulama kata haram qada. Itu majoriti lah, ya. Ha, tapi kalau mazhab Syafi'i, makruh qada. Qada tak salah. Kewajin sangat nak qada kan? Makruh saja. Ha? Tak payah qada lah, ya. Puasa dia kena qada. Ha? Nanti ada bab puasa tu. Ha, puasa dia kena qada. Sebab itu, selepas Alimah Ibn Muzi sebut tasmayah, dia sebut pula, Ajma'u ala anal ha'id tada'u salah wa siyam walakin taqdis salah. Sorry, walakin taqdis siyam wala taqdis salah. Telah ijma'lah bahawa seseorang yang haid, dia meninggalkan puasa dan meninggalkan semayang. Tapi dia kena qada puasa dan dia tak payah qada semayang. Ya. Sebab itu Mu'adzah ditanya Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Muslim, ma balul haid taqdis salah wala taqdis siyam wala taqdis salah. Wahai Aisyah, aku nak tanya, kenapa orang haid ni dua-dua dia tak boleh buat masa haid? Puasa tak boleh buat, semayang pun tak boleh buat, tapi puasa kena qada, semayang tak payah qada. Pasal apa? Ha. Cuba fikir sikit logically. Aisyah pun tanya dia, ahururiyatun anti, adakah kamu ni hururiyah? Hururiyah ni satu kelompok yang muncul pada zaman sahabat, orang yang cuba mengakar-akarkan hukum berdasarkan kepada logik. Ya. Dia fikir logik lagu ni, logik lagu ni, ha, dia fikir logik. Sedangkan dipanggil orang yang cuba menisbahkan hukum secara ta'akulat. Mana dia fikir hukum ni ikut akal. Ha, itu memang hururiyah. Daripada perkataan hur, dia bebas. Ha, macam free thinker macam tu lah, ya. Dia nak kaitkan hukum dengan akal. All the time. Jadi Aisyah tanya dia, hururiyatun anti, kamu ni hururiyah ke? Dia kata, lah, bukan. Walakin as'al, aku hanya tanya saja. Aisyah pun kata, kana yusibuna dhalika ala ahdi rasulillah, naqdi siyam wala naqdi siyam, naqdi siyam wala naqdi salah. Ini telah menimpa kita pada zaman Rasulullah. Mana ini sudah ditetapkan. Kita kena qada puasa, kita tak payah qada semayang. Ini sudah ditetapkan. Dia jawab macam tu lah, ya. Tapi logically mungkin kita boleh kata kalau nak qada semayang sukar pasal dia banyak. Tapi mungkin kalau nak qada puasa agak ringan, mungkin lah, ya. Tapi kadang-kadang nak qada puasa lebih berat lagi, mungkin solat lebih ringan kalau nak logik payah juga. Ini disebut sebagai satu ketetapan lah. Jadi tak payah soal banyak lah katanya. Lebih kurang macam tu lah, ya. Baik, tawaf, sama, same cases, ha? Sentuh Quran, sama lah.
saya dah hurai dulu, bab junub tak boleh sentuh Quran, haid pun sama. Kalau junub tak boleh sentuh Quran, haid lebih-lebih lagi, kerana haid lebih berat daripada junub. Walau bagaimanapun ulama khilaflah dari isu ini, tapi saya dah pernah hurai panjang lebar bab menyentuh Quran dulu. Di mana menyentuh Quran dan membawa Quran bukan hanya kepada orang haid dan orang yang berjunub, yakni yang berhadap besar. Bahkan kalau orang yang tak ada wudu, yakni yang berhadap kecil pun dilarang untuk menyentuh dan membawa Quran. Majoriti lah ya. Kita boleh kata sepakat tapi tidak ijma. Pasal ada ulama yang masih kata boleh menyentuh dan membawa Quran tanpa wudu. Dalil dia itulah surah An-Najm ayat 79 dan 80. Apa dalil dia tu? Kenapa Allah kata la yamassuhu illal mutahharun. Kitab innahu fi kitabim maknun, innahu laquranun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Surah apa je? An-Najm. An-Najm bukan. Surah ayat 78, 79, 80. Surah apa? Tak ingat dia nama surah. Surah apa? An-Najm ke? Bukan. Allah Ta'ala kata ia adalah Quran yang mulia, di tempat yang tersimpan rapi, tidak disentuh melainkan orang-orang yang suci. Jadi suci di situ wudu lah. Dia combine pula dengan hadis yang diriwayatkan dalam Muwatta' Imam Malik dan selainnya daripada Amr bin Hazam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata la yamassul Quran illa tahir, tidak menyentuh Quran melainkan orang yang suci. Sebab itu kata Alimah Ibn Abdul Bar dalam Al-Istiskar, ajma' al-ulama alladhina taduru alaihimul fatwa fi jami'il amsar annal wudu la yamassuhu illa tahirun. Telah sepakatlah ulama yang mengeluarkan fatwa di mana-mana sahaja bahawa tidak boleh menyentuh Quran melainkan dengan wudu. Ibn Qudamah pun menyebut perkara yang sama dan dia tambah la na'rifu mukhalifan fi dhalika illa Dawud al-Zahiri. Tidak ada orang yang khilaf dalam isu ini melainkan Al-Imam Dawud daripada mazhab Az-Zahiri. Jadi kita boleh kata majoriti ulama kata semua tak boleh, melainkan dalam mazhab Az-Zahiri saja kata boleh. Tapi bila kita baca dalam Al-Muhalla karangan Alimah Ibn Hazm yang menjadi tunjang dalam mazhab Az-Zahiri, hujah dia bagus juga kan? Pertama yang berada di Loh Mah, yang Quran yang tak boleh disentuh, pertama Quran yang tak boleh disentuh disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran, innahu la Quranun karim fi kitabim maknun la yamassu ilal mutahharun, adalah malaika. Pasal itu adalah Quran berada, yang berada di Loh Mahfuz. Tak ada kena-mengena dengan orang yang tidak ada wuduk atau badan besar. Yang kedua katanya hadis Nabi SAW yang berkata la yamassuhu illa tahir, tidak boleh menyentuh Quran melainkan orang yang suci, adalah surat. Dan dia bukan daripada kelompok hadis-hadis Nabi SAW, dia hanya surat. Jadi dia kata tak boleh dipegang surat ni, katanya lah ya. Dan kalau ia boleh dipegang sekalipun, perkataan tahir, suci, mempunyai banyak maksud. Bila dia suci akidahnya merujuk orang Islam, la yamassuhu illa tahir, yakni Muslim. Tidak boleh menyentuhnya melainkan orang yang suci, yakni Muslim. Tidak boleh menyentuhnya melainkan Muslim. Dia compare pula dengan hadis yang lain daripada Ibnu Umar dan Sahih Bukhari, Nabi melarang Quran dibawa ke tanah orang kufar. Ada betulnya juga. Jadi dia kata tahir adalah lafzul mustarik. Perkataan tahir adalah perkataan yang banyak maksud. Tidak hanya merujuk kepada suci dari sudut hadas atau najis, tapi suci dari sudut akidah. Jadi dia ada satu pendapat dan satu sisi pandang yang baik juga dalam hal ini. Jadi dia kata tidak ada hujah yang kuat yang kata boleh sentuh Quran. Sebagai ulama memberi keharusan kepada orang yang belajar Quran, orang yang mengajar Quran untuk tidak berwudu. Tapi dalam konteks biasa, dia kata kena wudu. Jadi, cara amnya kita kata, majoriti kata wajib, segelintir kata tidak wajib. Tapi sebaik-baiknya ada wudu lah ya, sebaik-baiknya. Hatta kata kita, kalau kita ingat, kalau kita lihat, Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah,
walaupun dalam fiqh ni banyak dia agak very kata apa terbuka lah ya, nah, tapi dia bukan terbuka saja. Ibn Taymiyah dia punya fiqh champion. Lepas tu kalau kita belajar fiqh mana-mana mazhab, kalau kita sulam dengan buku fiqh Al-Imam Ibn Taymiyah, kita akan mendapat pendapat atau persepsi yang lebih baiklah dalam isu-isu hukum ni. Kalau ikut Ibn Taymiyah, banyak hal dia ni lah yang kita kata agak terbuka lah ya. Tapi dalam isu sentuh Quran, dia kata wajib juga. Kalau Quran yang berada di Lauh Mahfuz disentuh oleh malaikat-malaikat yang suci, jadi of course lah kita kat bumi pun kena suci juga, dia kata. Ya. Kalau kita lihat pendirian dia lah dalam banyak hal, kita boleh kata mungkin dia cenderung lah kepada tak payah ada wuduk, sebab seolah-olah macam nas dia tak perkuat lah ya. Tapi dia pilih yang tu juga. Bahkan dia kata surat yang dihantar oleh Rasulullah kepada ahli Yaman yang diriwayatkan daripada Amr bin Hazm ada surat yang dikategorikan termasuklah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia digunakan pakai dalam banyak hal, bukan hanya dalam bab Quran, dalam bab zakat juga dirujuk surat daripada Amr bin Hazm dalam banyak hal lah ya. Jadi surat pun okey. Dalam bab zakat orang pakai surat yang dihantar oleh Abu Bakar, surat pun dia kira hadis juga. Kan? Kemudian tauhid memang dia banyak maksud, tapi tauhid kebiasaannya yang al-mutadarib al-mutabadar ilal fahmi, yang bila sebut tauhid yang difahami secara terus kepada akal kita ialah kebiasaannya merujuk pada suci daripada najis dan hadas. Ya. Walaupun boleh dimaknakan juga suci dari sudut akidah, tapi kebiasaannya bila sebut suci ni mana suci daripada benda-benda yang nampak, yang zahir seumpama ini ya. Hadas, najis. Jadi dia kata, jadi dia pilih pendapat wajib wudu juga. Kan? Jadi sebaik-baiknya kita berwuduk lah ya. Tapi kalau ada orang kata tak payah wuduk, mungkin dia memilih pendapat Imam Dawud Az-Zahiri yang kata tak payah wuduk. Dan bagi saya impersonal, saya kata itu juga pendapat yang bagus kalau kita baca secara keseluruhan lah ya. Pulang lah ya. Saya kira dalam isu ni masing-masing boleh beramal masing-masing ya. Baik. Lagi tak boleh masuk masjid. Halo. Masuk masjid. Dulu saya pernah hurai kot. Sama juga. Majoriti ulama kata wanita haid tak boleh masuk masjid. Menekan Dawud Az-Zahiri dia kata boleh. Ibn Hazm Al-Andalusi. Tak silap saya lah ya, saya tak ingat. Selain daripada beliau, siapa lagi yang kata boleh? Pasal apa tak boleh? Sebab Nabi SAW bila minta kain daripada Aisyah, nawilni al-khamrah minal masjid. Aisyah tak nak masuk. Dia berkata ini haid. Nabi kata haidatuki laysat fi yadiki. Dia tak nak masuk, dia kata aku haid. Nabi kata haid bukan berada di tanganmu. Masa nak dia masuk juga, hantar kain ya. Tapi pekat awal dia tak nak masuk lah. Mengingatkan bahawa wanita memang tak boleh masuk masjid. Kemudian ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, la taqrabu al-haid wa la junub syai'an min al-Quran. Ini bukan pasal sama Quran. Oh, baca Quran saya tak masuk eh. Orang haid pun tak boleh baca Quran ya. Dia lebih kurang sama lah baca Quran, satu Quran sama. Apa ada nah yang beza. Tapi dalam konteks masih dalam khilaf ya, masih dalam khilaf. Jadi masuk masjid. Masuk masjid pun sama, majoriti kata tak boleh. Hadis tu hadis Aisyah. Lepas tu ada lagi hadis mana lagi lah. Banyak lagi hadis yang lain. Semua ada sahih atau ta'if. Tapi Az-Zahiri dia kata boleh. Dan bila kita baca hujah-hujah dia, bagus juga. Sebab tu saya kira sebagai ulama yang contemporary ada pilih juga pendapat beliau. Pasal dia kata tidak ada nas yang boleh dipegang. Ya? Sebetulnya ada banyak nas sahih. Ataupun ada beberapa nas sahih yang menunjukkan bahawa wanita boleh masuk masjid. Ya? Antaranya ialah dalam Sahih Muslim ataupun Bukhari, ada seorang walidah hayy min ayatil arab yang taquha taquha faqala lahu khafa'u hasaf fi masjid. Dalam masjid Rasulullah SAW ada seorang wanita yang dibebaskan duduk dia dalam masjid, dan dia ada tempat, ada khaimah. Sebab tu kata Imam Ibn Hazm pasti dia haid, tapi tak pernah dilarang untuk dia berada dalam masjid ataupun keluar pada tempoh-tempoh tertentu. Bukan kata dia masuk masjid.
Semayanglah masjid. Dia duduk di masjid. Kan? Kalau haid ni tak boleh duduklah masjid, eh, dia mesti keluar. Sebulan, lima hari mesti dia mesti keluar punya. Tapi dia tak keluar, dia kata. Dia duduk dalam tu. Tak pernah diberitahu dia keluar daripada masjid atau seumpamanya. Ha? Yang kedua, dia guna pakai hadis Aisyah tu juga. Bila Aisyah kata, aku haid. Nabi kata, haidataki laisat fi yadiki. Haidmu bukan berada di tanganmu. Mana? Tak ada masalah pun. Ha? Dan dia guna lagi hujah-hujah yang lain. Kita tengok hujah dia kuat juga. Ya? Ha. Kemudian ada hadis banyak yang dhaif. Ha, jadi dia bincang dari sudut tu saja. Ha, jadi kata boleh masuk masjid. Ya? Jadi pendapat yang paling bagus ialah sebaik-baiknya elakkan. Ya? Dan Imam An-Nawawi rahimahullah sebut dalam Al-Majmu', ulama' sepakat. Kalau dia tak boleh jaga haid daripada terkena atau mengotorkan masjid, sepakat ulama' tak boleh masuk. Tapi kalau dia boleh jaga haid darah dia daripada mengotori masjid, ulama masih kelak. Merujuk kepada masih ada ketidaksepakatan lah ya. Pertama, tidak ada wal sahih. Jadi kalau boleh wanita, kalau dia ada haid, janganlah dia masuk masjid. Melainkan jika ada tujuan-tujuan atau kemaslahatan-kemaslahatan tertentu. Boleh lah ya. Mungkin belajar di masjid. Kalau haid tak boleh masuk langsung, kan? Asal belajar je haid. Asal belajar je haid. Asal haid je belajar. Ha, bila dia nak reti? Kan? Ataupun jika ada tujuan-tujuan yang penting. Ya? Ada pernikahan atau seumpamanya. Kakak dia kahwin. Takkan dia duduk luar masjid kot. Janji darah kena jaga. Itu sepakat para ulama. Ya? Puasa dah sebut, puasa tubuh. Ha, puasa dia boleh puasa ya. Dia tak boleh puasa. Melainkan kalau dia telah putus haid, belum mandi boleh. Contoh dia haid, tiba-tiba pukul 4 pagi contoh habis. Dia cek-cek dah tak ada darah, maksud kapas tak ada, kosong kan. Jadi dah putus haid. Tapi dia tak mandi. Ha, dia wajib berpuasa ya. Dia boleh berpuasa dia wajib berpuasa setelah dia putus haid walaupun dia belum mandi. Ya. Wajib puasa. Melainkan kalau haid dia subuh dia haid lagi. Pukul 8 pagi putus haid. Tak payah. Dan dia tak payah qada. Dan dia boleh makan juga. Dia tak payah menahan diri. Tapi kalau dia putus sebelum subuh, dia wajib puasa walaupun dia belum mandi. Mandi lewat tangguh tak apa. Macam orang junub juga kan. Tak adalah sebelum subuh nak kena mandi terus. Yalah kalau nak mari sembahyang subuh kena mandilah. Tapi kalau tak nak sembahyang, kan? Tak apa, puasa dulu. After that, mandi baru sembahyang. Hatta Nabi SAW pun pernah bangun subuh dalam keadaan berjunub. Asbahan Nabi junuban wahwa sa'im. Kata Aisyah Rasulullah Muslim, Nabi bangun pagi, dia berjunub. Ada janabah. Tapi dia berpuasa, ya. Dan dia tak mandi lagi waktu itu. Bersetubuh pun tak boleh, ya. Isna'u kullasya ila nikah. Nabi kata kepada Anas bin Malik dan sahih Muslim, buatlah segala-galanya melainkan bersetubuh. Ya? Yang standard dalam mazhab Syafi'i, tak boleh bersonok-seronok antara pusat dan lutut. Adamul istimta' baina surah wa rukbah. Itu dinaskan dalam matan mazhab Syafi'i, termasuk matan Abi Syuja'. Ya? Dan sekiranya itu mendapat majoriti lah, tak silap saya. Di mana wanita yang haid tidak boleh digauli oleh suaminya antara pusat dan lutut. Takut terlajuk. Dan Nabi pun sama. Bila dia nak menggauli isterinya, kebiasaannya dia akan suruh isteri dia pakai kain dulu. Aisyah sebutlah sahih Bukhari, kana nabi ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haid. Nabi bila dia nak bermesra dengan aku, dia akan suruh aku pakai kain sarung. Mana dia bermesra? Dalam hadis Ummu Salamah dan Sunan Abi Dawud dan Ibnu Majah, Nabi akan, bila Nabi nak bermesra dengan isterinya, dia akan suruh isteri dia pakai kain. Summa yubashiruha min fawqil izar. Kemudian Nabi akan bersonok dengannya di atas kain itu. Mana tak pusat dan lutut lah ya. Sebab itu kalau ikut yang majoriti atau yang standard mazhab Syafi'i, haram bermesra antara pusat dan lutut. Takut terlajuk. Tapi Imam Nawawi dia upgrade balik. Dia kata yang diharamkan hanya jima' saja. Selain bersetubuh dibenarkan walaupun antara pusat dan lutut. Jadi dia kira dia dengan mazhab Syafi'i dalam bab ni dia ada isu sikit lah ya. Dia khilaf. Tapi ulama sepakat jimak tak boleh.
Tapi pusat dalam lutut tu khilaf. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Standard Masyid Hashmi kata tak boleh, Imam Nawawi kata boleh. Ha? Ha. Jadi dalam hal ni Masyid Hashmi tak ikut dia. Okey, kemudian talak. Ha, sama juga ya. Nah, jangan menceraikan isteri ketika talak, ketika haid. Haram. Ha, dan dia dianggap sebagai perceraian ataupun talak yang bid'ah. Oh, ingat bid'ah ada buat ibadah saja. Bak nikah pun bid'ah juga oh. Ha. Kan? Ha, pasal talak ni dia ada dua. Satu talak sunnah, ada satu talak bid'ah. Ha, talak sunnah ni ialah bila kita talak pada waktu-waktu yang dibenarkan oleh syarak. Ha? Talak bid'ah ni ialah bila kita cerai pada waktu-waktu yang dilarang oleh syarak. Ha, ini sunnah dan bid'ah ada sudut talak tau, bukan ada sudut ibadah. Ibadah dia bincang lain. Ya. Ha, bila waktu boleh cerai isteri? Pertama, ketika isteri suci. Sebelum digauli, sebelum dijimakkan, selepas dia haid. Mana isteri kita bila dia habis haid, dia suci. Kita belum bersetubuh lagi dengan dia sebelum dia, selepas dia keluar haid. Itu disebut sebagai talak yang sunnah. Faham tak ni? Ha? Suci sebelum digauli. Ha, itu dipanggil talak yang tidak berdosa. Ha, bukan berpahala, tidak berdosa. Ha? Mana dibuat waktu tu, ha, itu sunnah yang dibenarkan oleh syarak. Itu maksud talak sunnah. Ha, bukan waktu tu digalakkan dia cerai. Tak. Ha, dibenarkan dia cerai. Mana dia tak menyalahi syarak. Itulah maksud sunnah. Ha? Yang kedua ialah ketika isteri mengandung. Juga talak sunnah. Bukan asal isteri mengandung je cerai. Sunnah ni, tolak sunnah ni. Nama dia tolak sunnah. Ulama bagi perkelasan begitu. Sunnah di sini maksudnya ialah dibenarkan oleh syarak. Ya? Adapun cerai isteri ketika haid atau nifas ataupun ketika dia suci tapi kita telah menggaulinya, ia adalah perceraian yang bid'ah. Tolak yang bid'ah. Mana tidak dibenarkan oleh syarak dan berdosa. Tak boleh ya? Atta Ibn Umar, bila dia pernah menceraikan isteri ketika isteri haid, Nabi suruh rujuk balik. Balik, pergi. Ha? Jadi tak boleh lah. Haid. Tak boleh cerai. Ha, tapi kalau dia dah putus haid, kita cerai. Dia belum mandi lagi. Ha. Dia tak jadi tolak bid'ah. Ha? Tapi kalau dalam haid tak boleh. Pasal apa tak boleh? Ha. Yalah, perempuan dah dalam haid. Haid ni dia emosi tak stabil. Huh. Yang kedua, ia akan secara nas lah dia akan, ataupun secara syarak ni dia akan memanjangkan tempoh endah dia. Kita cakap masa haid kan, dia tak terus berkuat kuasa, dia kena tunggu haid lagi sekali. Oh, panjang tau. Oh, dia haid sekarang kita cerai, tak kira haid tu. Lepas dia haid dia suci, tak kira. Haid lagi sekali pun kira, sebab dia kira endah kan bermula pada haid. Haa, ada khilaf lah. Adakah dikira daripada haid? Adakah dikira daripada suci? Ha, tapi kalau dikira daripada suci, bukan suci sepada haid tu. Dia suci orang genu. Lagi panjang. Kan? Ha? Nampak? Al-mutallaqat yatarabbas nabi anfusina salah satu kuru. Allah tak kata, orang yang diceraikan, surah apa tu? Al-Baqarah 24. Bila dia, orang yang diceraikan, wanita diceraikan, hendaklah dia edah selama 3 kali kuru. 3 kali kuruk sama ada 3 kali haid. Umpama dalam mazhab Syafi'i, Syafi'i haid lah, tak ingat. Ataupun 3 kali suci, tak kisahlah. Kalau 3 kali haid, kita cerai masa dia haid ni, haid ni tak kira, suci ni tak kira, of course lah. Haid lagi satu pun kira. Dua, berapa lama tu? Jadi dia memanjangkan. Kalau haid tu dikira suci pula, kita cerai dia haid masa ni, suci tu tak kira. Haid tu pun tak kira, suci lagi sekali pun kira. Oh, lagi jauh. Jadi ia memang memanjangkan tempoh iddah wanita. Sebab tu dia sebut sebagai talak bid'ah. Bid'ah tu. Ingat bid'ah apa? Talik bid'ah. Talak pun bid'ah tu. Ha, insya-Allah taala. Jadi saya rasa setakat itu dulu. Ha, jadi habis apa tu? Oh, boleh sekali habis buat haid malam ni. Eh, ada lagi. Tapi tak apalah, nanti saya habiskan yang itu, nanti kita soal jawab sikit. Ha, insya-Allah taala. Ada soalan nak tanya? Ustaz. Ha. Kalau bercerai dalam keadaan dia haid, hukumnya haram. Apa?
cerai adalah masuk di Indonesia. Ha. Pertama hukum di haram. Tapi talak tu jatuh ke tak? Talak jatuh ke tak jatuh, jatuh di sisi majoriti. Sebab Ibnu Umar bila dia ceraikan isteri dia semasa haid, dia jatuh talak. Ya. Ha, dikira satu. Ha. Macam mana nas tu? Saya tak ingat. Tapi Ibnu Umar kata dikira satu. Mana jatuhlah di sisi majoriti. Segelintir kata tak jatuh kerana dia dianggap sebagai talak yang bid'ah. Ha? Talak bid'ah tidak di ambil kira oleh syarak. Maka dia kata tidak jatuh. Itu minoriti lah ya. Saya tak ingat Ibnu Taimiyah dia jatuh ke tak jatuh. Saya ingat jatuh lah kot. Allah Ta'ala lah. Tapi majoriti kata jatuh lah ya. Bahkan kalau kita pergi report ke mahkamah pun ataupun menjadi-menjadi agama pun, kalau kita isi kita report kan, dia akan jatuh confirm. Kalau kita rujuk balik dikira satu lah. Sama juga. Kalau kita rujuk balik dikira satu juga ya. Tak kira lah pasal cerai ni, dia tak kira haid, dia tak kira suci, dia kira jatuh. Dan bila kita rujuk, dia juga dianggap sebagai sekali lah, dah jatuh lah, kita rujuk dia kira sekali ya. InsyaAllah ta'ala. Jadi setakat itu dulu. Aku liqauli azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis tasbih kafarah dan surah Al-Asr.